Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengangguran sekalian, berjumpa kembali dengan kami. Kali ini kami ingin mereview salah satu koleksi anggur kami yang sedang berbuah di musim hujan ini, yaitu jenis Jubil. Anggur jenis Jubil ini yaitu satu marga dengan jenis Tran dan Julian, dimana besar beri dan bentuknya hampir sama, namun yang membedakannya adalah warna buah serta ketebalan beri yang sedikit mencolok. Untuk pematangan dari varian Jubil ini yaitu oranye sempurna, sedangkan kalau Tran sedikit kekuningan yang hampir sama dengan Julian, namun Julian memiliki ketebalan yang cukup tinggi serta renyah dari segi buahnya. Ya baiklah kawan-kawan, kita fokuskan pada pembahasan awal yaitu varian Jubil. Varian Jubil ini sekarang umurnya kurang lebih sekitar 7 bulan ya, masih kurang 1 tahun. Kami pangkas dengan menggunakan metode long spur pada 5 percabangan, namun yang berhasil membawa buah yaitu pada percabangan yang berada paling ujung, itu pun sempat zonk. Namun kami pangkas kembali dengan metode potes pucuk pada percabangan yang paling ujung, yaitu 4 daun, dan berhasil membawa dompolan bunga. Ya, karena hanya membawa satu bunga pada awalnya, sehingga nutrisi yang diserap terfokus pada satu cabang, sehingga alhamdulillah bunga yang dibawa tersebut mekar sempurna. Dan kawan-kawan bisa lihat hasilnya, yaitu satu dompol ini hampir tembus 5 kiloan, sekitar 3 kiloan lebih kawan-kawan. Ya, bahkan tidak cukup dengan dua tangan untuk menutupi satu dompol buahnya sekarang ini. Buah yang sekarang ini masih belum maksimal ya, kemungkinan bisa lebih besar lagi. Kami belum sempat melakukan penjarangan, dan untuk memaksimalkan hasilnya kita harus kurangi beri-beri yang terlalu berdesakan nantinya. Sahabat sekalian, beberapa minggu kemarin kita lakukan potes pucuk lagi untuk melakukan pembuahan bertingkat, dan berhasil membawa beberapa dompol bunga susulan. Potes pucuk tersebut tetap kami lakukan pada 5-6 daun di atas buahnya sekarang ini.
untuk pemupukan seperti biasanya ya, sebelum pemangkasan 4 minggu sebelumnya kita lakukan pemberian nutrisi berupa MKP plus KNO3 putih dan sedikit NPK. Namun sebelumnya kita tahan dulu pucuknya di 15 sampai 21 daun. Di sini kami bisa simpulkan ya kawan-kawan sekalian bahwa semua varian rata-rata genjah dengan syarat nutrisi tercukupi dengan bagus dan perawatan yang maksimal tentunya. Seperti ulasannya Om Tris Roban Grave bahwa jenis teran di negara asalnya bisa tembus 3 kilo satu dompolnya. Namun kita di Indonesia hanya beberapa yang bisa tembus 2 kiloan. Yang banyak rata-rata paling 1 kiloan. Namun dengan melihat hasil dari varian Jubil ini dengan memaksimalkan nutrisi dan perawatan yang bagus, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa menyesuaikan hasilnya sesuai dengan negara asalnya yang rata-rata bisa tembus 3 kiloan. Seperti salah satu contohnya jenis Jubil sekarang ini. Ya itulah sedikit ulasan kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.